Hello gengs, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita kali ini akan membahas biografi seorang fisikawan. Penasaran siapa dia? Yuk ditonton videonya sampai selesai. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar lebih baik dan bisa bermanfaat. Einstein adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman, secara luas diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kecetaraan massa energi yang dijuluki persamaan paling terkenal di dunia. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas jasanya terhadap fisika teoretis dan khususnya atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Menjelang awal kariernya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorongnya mengembangkan teori relativitas khusus saat bekerja di kantor paten Swiss di Bern tahun 1902 sampai tahun 1909. Tetapi, ia kemudian menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas cakupannya pada medan gravitasi, dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 dengan teorinya tentang gravitasi. Einstein terus meneliti masalah mekanika statistika dan teori kuantum, yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Einstein juga meneliti kandungan termal cahaya yang meletakkan dasar bagi teori foton cahaya. Pada tahun 1917, ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta. Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadikan kata Einstein identik dengan genius. Menurut Eugene Wigner, pemahaman Einstein lebih dalam dari Jiangxi von Neumann. Pikirannya lebih tajam dan lebih orisinal daripada von Neumann. Dan itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Albert Einstein lahir di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman, pada tanggal 14 Maret tahun 1879. Orang tuanya adalah Hermann Einstein, seorang agen penjualan dan insinyur, dan Pauline Koch. Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich, tempat ayah Einstein dan pamannya Jacob mendirikan Elektrotechnische Fabrik J. Einstein dan C, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan listrik dengan memanfaatkan arus searah. Pada tahun 1894, perusahaan Hermann dan Jacob kalah tender dalam proyek memasok kota Munich dengan penerangan listrik karena perusahaannya tidak memiliki modal untuk mengubah peralatan dari standar arus searah DC menjadi standar arus bolak-balik AC yang lebih efisien. Kekalahan ini menyebabkan dijualnya pabrik di Munich. Dalam rangka mencari usaha lain, keluarga Einstein pindah ke Italia, pertama ke Milan dan beberapa bulan kemudian pindah ke Pavia. Ketika keluarganya pindah ke Pavia, Einstein, saat itu berusia 15 tahun, tetap tinggal di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya di Gymnasium Luitpold. Ayahnya ingin ia mempelajari teknik listrik, tetapi Einstein berselisih dengan pihak sekolah dan membenci metode mengajar guru-gurunya di sekolah. Einstein kelak menulis bahwa semangat belajar dan pemikiran kreatifnya lenyap akibat hafalan pelajaran yang ketat.
Pada akhir Desember tahun 1894, Einstein berangkat ke Italia untuk mengunjungi keluarganya di Pavia, setelah sebelumnya berhasil meyakinkan pihak sekolah agar memperbolehkannya libur dengan menggunakan surat dokter. Selama di Italia, Einstein menulis esai pendek berjudul Investigasi Eter dalam Medan Magnet. Einstein unggul dalam pelajaran matematika dan fisika sejak dini, meraih nilai matematika lebih tinggi dari teman sekelasnya selama bertahun-tahun. Ketika berusia 12 tahun, Einstein mempelajari sendiri aljabar dan geometri Euclides selama musim panas. Einstein juga berhasil membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras saat berusia 12 tahun, menurut pernyataan guru les keluarga bernama Max Talmud, setelah ia memberikan buku teks geometri kepada Einstein yang berusia 12 tahun, dalam waktu singkat Einstein telah menyelesaikan seluruh soal di buku. Setelah itu ia membenamkan diri mengerjakan soal matematika sulit. Lambungan kegeniusan matematikanya begitu tinggi sehingga saya tidak bisa mengejar. Kecintaannya terhadap geometri dan aljabar membuat anak berusia 12 tahun tersebut meyakini bahwa alam dapat dipahami melalui struktur matematika. Einstein mulai mempelajari sendiri kalkulus pada usia 12 tahun. Dan ketika berusia 14 ia mengungkapkan bahwa ia telah menguasai kalkulus integral dan diferensial. Pada usia 13 tahun, Einstein membaca kritik atas nalar murni karya Kant, dan Kant segera menjadi filsuf favoritnya. Menurut guru lesnya, saat itu ia masih anak-anak baru berusia 13 tahun, tetapi karya-karya Kant, yang tidak dipahami oleh orang biasa, telah dipahami jelas olehnya. Pada tahun 1895, berusia 16 tahun, Einstein mengikuti ujian masuk Politeknik Federal Swiss di Zurich kelak menjadi Eidgenössische Technische Hochschule, ETH. Einstein gagal meraih nilai standar yang disyaratkan dalam ujian pengetahuan umum, tetapi meraih nilai luar biasa dalam ujian fisika dan matematika. Atas saran kepala politeknik, Einstein mendaftar di sekolah Kanton Argovian, Gymnasium, di Aarau, Swiss pada tahun 1895 dan 1896 untuk menamatkan SMA dan mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Ketika tinggal bersama keluarga Profesor Jos Winteler, Einstein jatuh cinta pada putri Winteler bernama Marie. Adik perempuan Einstein, Maja, kelak menikah dengan putra Winteler, Paul, pada Januari tahun 1896. Dengan persetujuan ayahnya, Einstein melepas kewarganegaraan Jermannya untuk menghindari wajib militer. Pada September tahun 1896, ia lulus ujian matura Swiss dengan nilai yang pada umumnya bagus, termasuk nilai tertinggi 6 dalam mata pelajaran fisika dan matematika, dengan skala nilai 1-6. Pada usia 17 tahun, ia diterima pada program diploma 4 tahun pendidikan matematika dan fisika di Politeknik Zurich. Marie Winteler, yang setahun lebih tua darinya, pindah ke Augsburg, Swiss untuk mengajar. Calon istri Einstein, seorang wanita Serbia berusia 20 tahun bernama Mileva Marić, juga diterima di Politeknik pada tahun tersebut. Marić adalah satu-satunya wanita dari 6 siswa pada jurusan diploma pendidikan matematika dan fisika. Beberapa tahun berikutnya, persahabatan antara Einstein dan Marić berkembang menjadi asmara, dan keduanya kerap membaca bersama pada saat jam ekstrakurikuler fisika, yang membuat Einstein jadi makin tertarik. Pada tahun 1900, Einstein lulus ujian matematika dan fisika dan menyandang gelar diploma pendidikan Politeknik Federal. Ada dugaan bahwa Marić turut membantu Einstein dalam menyusun makalahnya pada tahun 1905, yang dikenal dengan makalah Annus Mirabilis, tetapi sejarawan fisika yang mengkaji masalah ini tidak menemukan bukti bahwa Marić memberikan kontribusi penting.
Korespondensi awal antara Einstein dan Marik ditemukan dan diterbitkan pada tahun 1987, mengungkapkan bahwa pasangan tersebut memiliki seorang putri bernama Liesel, lahir pada awal 1902 di Novi Sad ketika Marik tinggal bersama orang tuanya. Marik kemudian kembali ke Swiss tanpa putrinya, yang nama asli dan nasibnya tidak diketahui. Isi surat Einstein pada bulan September tahun 1903 mengungkapkan bahwa putrinya diadopsi atau meninggal karena demam berdarah saat masih bayi. Einstein dan Marik menikah pada Januari tahun 1903. Pada Mei tahun 1904, putra mereka Hans Albert Einstein lahir di Bern, Swiss. Putra kedua Eduard, lahir di Zurich pada bulan Juli tahun 1910. Pasangan ini pindah ke Berlin pada bulan April tahun 1914, tetapi Marik kembali ke Zurich bersama kedua putranya setelah mengetahui bahwa cinta sejati Einstein adalah Elsa, sepupunya sendiri. Keduanya bercerai pada tanggal 14 Februari tahun 1919, setelah pisah rumah selama 5 tahun. Eduard mengalami gangguan mental pada usia 20 tahun dan didiagnosis menderita skizofrenia. Ibunya merawatnya dan ia dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa saat dan akhirnya dirawat permanen setelah kematian ibunya. Dalam surat-surat yang terungkap pada tahun 2015, Einstein menulis surat kepada cinta pertamanya Marie Winteler mengenai pernikahannya dan perasaannya yang mendalam terhadap Marie. Einstein menulis pada tahun 1910, ketika istrinya mengandung anak kedua, "Aku memikirkanmu dengan ketulusan cinta di setiap menit dan aku sangat tidak bahagia selayaknya seorang pria." Einstein berbicara mengenai cinta yang tersesat dan kehidupan yang hilang, sehubungan dengan cintanya kepada Marie. Einstein menikahi Elsa Lowenthal pada tahun 1919, setelah menjalin hubungan dengannya sejak 1912. Mereka berdua merupakan sepupu pertama dari pihak ibu dan sepupu kedua dari pihak ayah. Keduanya beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933. Elsa didiagnosis masalah jantung dan ginjal pada tahun 1935 dan meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1936. Pada 1901, Albert Einstein bekerja di sebuah kantor paten untuk kekayaan intelektual di Bern. Di sana ia menjabat sebagai asisten penguji tingkat 3. Albert Einstein selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk mendalami ilmu fisika. Pada 1902, Albert Einstein bersama teman-temannya di Bern membentuk kelompok diskusi bernama The Olympia Academy. Kelompok diskusi tersebut sering melakukan pertemuan secara teratur untuk membahas sains dan filsafat. Kemudian, pada 1903, Albert Einstein diangkat menjadi karyawan tetap. Selama bekerja, Albert Einstein sudah membuat banyak karya yang mayoritas terkait transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika. Berkat karya tersebut, Albert Einstein menemukan tentang sifat cahaya dan koneksi dasar antara ruang dan waktu. Pada 1905, Albert Einstein menerbitkan 4 buah makalah. Makalah pertama Einstein adalah tentang teori khusus relativitas atau sebuah kata baru yang dapat digunakan untuk melihat ruang dan waktu. Makalah kedua tentang foton atau cahaya bisa memunculkan semburan kecil dari sebuah energi. Makalah ketiga adalah tentang benda dan energi yang masing-masing bisa berubah menjadi benda atau energi lain. Makalah keempat adalah tentang kecepatan yang berupa gerakan partikel-partikel kecil di dalam larutan atau dikenal dengan sebutan gerak Brown. Pada 1909, banyak ilmuwan yang menyadari bahwa karya-karya Albert Einstein merupakan karya ilmuwan penting. Bahkan, Universitas Zurich memberikan gelar Doktor Profesor kepada Albert Einstein.
Albert Einstein kemudian mengajar sebuah ilmu pengetahuan tentang elektrodinamika dan prinsip relativitas. Namun, pada 1912 Albert Einstein kembali ke Politeknik Federal Swiss di Zurich. Di sana Albert Einstein mengajar kepada mahasiswa tentang termodinamika dan mekanika analitik. Pada tahun yang sama, yakni 1912, Albert Einstein diangkat menjadi profesor fisika teoritis. Sebagai seorang ahli fisika yang jenius, Albert Einstein berhasil menemukan berbagai temuan, seperti teori relativitas khusus, teori kecetaraan massa energi, dan bom atom. Teori relativitas khusus. Teori ini merupakan teori yang ada di dalam makalah Zur Elektrodynamik Bewegterkörper Elektrodinamika Benda Bergerak. Adapun teori ini menggabungkan persamaan Maxwell, hukum listrik dan magnet, dan hukum mekanika Newton. Mulanya, Albert Einstein memasukkan teori relativitas khusus ini ke dalam ilmu kinematika atau ilmu tentang benda bergerak. Selain itu, teori ini mulanya ditolak oleh banyak ilmuwan fisika. Namun, perlahan para ilmuwan menerima teori ini. Albert Einstein kemudian lebih mengembangkan lagi teorinya ini hingga menjadi teori relativitas umum. Adapun konsep yang digunakan Albert Einstein adalah konsep Minkowski. Teori kecetaraan massa energi merupakan teori yang sampai saat ini digunakan oleh pelajar hingga ilmuwan fisika. Adapun teori ini diciptakan Albert Einstein dari hasil pengamatannya atas objek yang bergerak sehingga hampir mendekati kecepatan cahaya. Dalam teori ini terdapat rumus yang sangat terkenal, yakni E sama dengan MC-MC. E tersebut merujuk pada energi, J, M merupakan massa ke, dan C adalah kecepatan cahaya, MS1. Berdasarkan rumus E sama dengan MC-MC, jumlah energi maksimal bisa dihasilkan suatu objek sama dengan massa objek yang dikalikan kuadrat dari kecepatan cahaya. Meski tidak secara langsung menemukan bom atom, Albert Einstein memiliki andil dalam penemuan bom pemusnah massal tersebut. Hal itu terjadi ketika dua orang ahli fisika keturunan Hungaria, yakni Leo Szilard dan Eugen Wigner, bertemu dengan Albert Einstein ketika di Amerika Serikat. Saat itu, Szilard dan Wigner memberi saran kepada Albert Einstein supaya menulis surat secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt. Dalam suratnya, Albert Einstein meminta Presiden Franklin D. Roosevelt untuk melakukan penelitian bom atom. Saat itu, Albert Einstein berharap bahwa pembuatan bom atom digunakan sebagai senjata untuk menghindari atau mencegah serangan musuh, bukan untuk mengalahkan musuh. Pembuatan bom atom kemudian dilakukan pada Agustus tahun 1939 hingga berhasil melumpuhkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada 1945. Albert Einstein terus bekerja sebagai pengajar di berbagai universitas di Amerika Serikat hingga ia meninggal dunia. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 April tahun 1955 karena mengalami pendarahan akibat pecahnya aneurisma aorta perut. Albert Einstein meninggal dunia di Rumah Sakit Princeton pada usia 76 tahun. Demikianlah biografi singkat tentang ilmuwan jenius Albert Einstein. Mohon dukungan channel ini agar berkembang dengan tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih yang sudah mampir dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video biografi selanjutnya.